Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dwi Motovlog. Di video kali ini saya mau unboxing ya bro. Ini ada paket di depan saya ini. Ada paket. Ini saya beli di Shopee ya bro. Ini lumayan murah. Dan ini apa namanya, leheran buat knalpot standar Vixen ya bro. Ini lumayan murah juga dengan harga Rp70.000 udah sama ongkir ya bro. Yang saya penasarannya itu katanya bahannya tebal bro, makanya mau saya buka aja ya bro. Dan ini mau saya buka, tapi sebelum saya buka ini buat leheran buat knalpot standar Vixen ya bro. Dan ini cocok banget buat knalpot Vixen itu yang biasanya kan leherannya karatan ya bro. Nah itu cocok banget nih, yang udah karatan, yang kropos, ganti aja nih bro. Ini dia nih leherannya, langsung kita buka aja ya bro. Oke. Kita buka. Katanya bahannya tebel bro, makanya penasaran, kita buka aja ya. Nah, ini dia barangnya. Masih belum, masih ada plastiknya. Dan ini dia kelengkapannya ya bro. Ini leherannya nih bro, lumayan tebel. Ini dapat ringnya juga. Ini ringnya. Nih. Lumayan tebel bro. Buat knalpot kalian yang sudah karatan, ini aja nih bro, cocok banget bro. Tinggal ganti aja, tinggal bawa ke tukang las aja nih. Cocok, tinggal nanti tinggal di eksekusi. Ini cocok buat knalpot Vixen ya bro, buat Vixen Old, NVL, NVA itu sama ya bro. Tinggal sambung aja nanti. Dan ini dia. Ada juga yang warna hitam, yang kayak udah cat, cuma beda toko ya bro. Ini saya mau nyoba ini, dan katanya barangnya tebal, makanya saya pesen yang ini. Dan ternyata bener, lumayan lah, lumayan bagus juga. Bagus juga. Oke, ini dia ya bro, penampakannya bro. Ini udah ya kelengkapannya ini bro, nggak ada lagi. Oke. Dan tunggu video selanjutnya ya bro, waktu pemasangan nanti saya bikin videonya ya bro. Dan saya akhiri saja video ini, terima kasih yang sudah nonton ya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.